Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang Engkau berikan hingga pada pagi hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan kami. Dan biar jugalah hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap aktivitas kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan almanak kita adalah yang tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Angkola dikatakan demikian. Pasangap ma'amangmu dohot inangmu, acoginjang umurmu di tano nenilehen ni Tuhan debatamu dihut. Bapak Ibu, banyak kisah-kisah tentang kehidupan. Banyak situasi yang kita lihat dalam kenyataan masyarakat. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. Memang banyak sekali kebahagiaan yang terjadi dalam kehidupan orang tua dan anak-anak. Tetapi kita dapat memungkiri bahwa banyak juga duka yang terjadi di antara hubungan orang tua dengan anak-anak. Persoalan demi persoalan terjadi dalam kehidupan keluarga. Bahkan kalau kita lihat persoalan warisan, banyak anak-anak yang hanya menginginkan warisan orang tuanya. Namun orang tuanya tidak penting bagi mereka. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, ternyata dari awalnya Tuhan sudah memerintahkan kepada bangsa Israel agar setiap orang menghargai, menghormati, dan memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Kisah-kisah kehidupan dalam cerita kita yang sering kita dengar, bagaimana Mardan, bagaimana Sampuraga yang memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik. Bahkan mereka tidak menganggap orang tuanya sebagai orang tua. Nah Bapak Ibu, konsekuensi yang mereka hadapi ternyata sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan, sehingga mereka menjadi seperti itu. Apakah kita menjadi salah satu Mardan atau Sampuraga masa kini? Jelas kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, kutuk yang akan kita terima sebagaimana Mardan dan Sampuraga. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari, kita adalah orang yang berbahagia, kita adalah orang yang diberkati, kita adalah orang yang mertua. Karena firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita menjadi orang-orang yang mampu mengasihi dan memberikan yang terbaik bagi orang tua kita. Pada saat kita menghargai orang tua kita, tentu kita juga akan dihargai oleh anak-anak kita. Karena firman Tuhan juga berkata, apa yang kau tabur itu jugalah yang akan kamu tuai. Pada saat kita menghormati, menghargai dan berikan yang terbaik buat orang tua kita, saat kita tua nanti, kita juga akan menuai apa yang kita tabur kepada orang tua dari anak-anak kita. Ternyata kita bukan menjadi Mardan dan Sampuraga. Nah firman Tuhan menekankan kepada kita pada pagi hari ini bahwa saat kita menghormati dan menghargai orang tua kita, ternyata itu menjadi sumber kebahagiaan, sumber sukacita, bahkan panjang umur menjadi bagian kita. Itu janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selagi masih ada kesempatan, selagi orang tua kita masih ada, baik ayah ataupun ibu, perlakukanlah mereka dengan cara yang terbaik. Hormatilah mereka, sayangilah mereka, berikan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka memiliki sesuatu yang sukacita untuk menjalani hari-hari tuanya. Jangan biarkan mereka penuh dengan air mata.
tapi biarkan mereka menjadi orang tua yang penuh dengan senyum kebahagiaan melihat anak cucunya begitu mengasihi mereka. Karena kita tahu Tuhan telah menjanjikan kebahagiaan, sukacita, umur panjang bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Firman Tuhan ini memang sangat sederhana, tapi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan pada masa yang akan datang. Saat engkau menghormati orang tuamu, menghargai orang tuamu, mengasihi orang tuamu, saat itulah engkau sedang menabur kebaikan dan sukacita, menabur berkat untuk masa tuamu. Karena kita juga akan menjadi orang tua pada masa yang akan datang. Kita juga akan menjadi opung, kita juga akan menjadi nenek, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah mahkota orang tua kita, sesuai dengan Amsal 17 ayat 16. Kalau kita adalah mahkota orang tua kita, tentu kita adalah kebanggaan mereka. Kita adalah kebahagiaan mereka. Dan kita adalah sukacita masa tua mereka. Karena itu, perlakukan mereka menjadi orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita hormati. Dan jangan persiapkan dirimu untuk membawa mereka ke panti jompo. Ingat, panti jompo memang jalan keluar dalam kehidupan masa kini. Tapi panti jompo bukan menjadi jalan keluar bagi kebahagiaan orang tua kita. Dia tidak mengharapkan itu. Dia mengharapkan kasih yang nyata dari setiap anak-anak kita, sehingga kita juga mengharapkan kasih yang nyata buat masa depan kita dari anak-anak kita yang akan datang, masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menyayangi orang tua kita. Karena pada saat kesempatan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menerima kebahagiaan masa yang akan datang. Karena itu hormati, sayangi, kasihilah orang tuamu. Dengan demikian engkau mempersiapkan dirimu menjadi orang yang berbahagia pada masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Memang benar, kalau kami lihat kenyataan kehidupan pada masa kini, banyak anak-anak yang tidak menghargai, menghormati, mengasihi orang tua. Mereka hanya mengharapkan begitu banyak dari orang tua, tapi tidak memberikan yang terbaik pada masa tuanya. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi orang-orang yang seperti itu, tapi kuatkan mampukan kami menjadi orang-orang yang mengasihi orang tua kami, menghargai orang tua kami, dan berikan yang terbaik buat orang tua kami. Semasa ada kesempatan bagi kami untuk mengasihi orang tua kami. Berkati kami Tuhan untuk memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bersukacita menjalani hari tuanya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.